Sebagai justice kolaborator, terdakwa Richard Eliezer mendapatkan penjagaan dan pengawalan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Anggota LPSK alias Mbamba LPSK yang menjadi sorotan publik mengungkap sosok Richard Eliezer selama dalam pengawalan. Menurut mereka, Eliezer merupakan sosok yang baik dan penurut. Selain itu, Mbamba LPSK menjelaskan bahwa Eliezer mudah diberi arahan saat hendak dikawal. Berat ini pertanyaannya. Dan saya yakin banyak banget dijawab. Harus. Jadi ini penilaian aja biar orang tahu. Richard tuh sebetulnya pendiam. Kayaknya enaknya soleh ya, atau seperti apa sih kepribadian dia menurut pengamatan? Menurut pengamatan ya, belum tentu orangnya seperti itu, tapi pengamatan yang day to day bertemu dengan dia biar teman-teman juga tahu orangnya seperti apa. Yang jelas anaknya baik, jujur. Ya. Kita lihat itu jujur ya. Dan baik. Tapi selain jujur dan baik, apa sih? Jangan lupa. Mbak LPSK, saya mau dengan Mbak LPSK ini. Gimana? Baik. Baik ya? Baik. Baik. Anaknya gimana dalam, sini ya, sepengetahuan saya, terlindung tuh banyak macam-macam jenisnya. Ada yang mau ini itu, ada yang nurut aja, ada yang ini. Nah itu dia jenis yang mana, orang yang mana dia? Dia penurut. Terkait pengaman, dia kan brimob tuh, ya. Dia kan brimob tuh. Diajarin pengamanan pengawalan pasti. Dia mengikuti nggak petunjuk-petunjuk LPSK untuk pengamanan pengawalan? Banget. Dia ngikutin? Sangat mengikuti. Karena dia tahu, ancaman. Bukan dia tahu sih ya, dia banyak percaya. Dia percaya dengan LPSK. Ya kelihatan banget tuh ya, dia dipegang langsung berdiri langsung mengikuti. Ya. Kalau orang nggak terbiasa dengan itu, ya dia keras aja. Kalian capek tuh nyeretnya kayaknya. Iya, ya karena memang perlunya bonding ya sama terlindung ya. Bonding. Dan bagaimana cara kita membuat dia percaya ke kita dulu sebenarnya. Kalau kita mau melindungi terlindung itu. Kalau dia nggak percaya kan dia susah juga kalau mau kita atur lah dalam tanda kutip ya. Karena kan terlindung ini tuh perlu kita briefing. Nanti kayak gini. Misalnya. Briefing pengamanan maksudnya yes, ya. Misalnya nih salah satu contoh misalnya. Chat kalau udah selesai sidang, pokoknya kamu lewatnya sini, jangan lewat sini, misalnya gitu. Oh, setiap kali sidang tuh sudah digambar ya, harus lewat sini, dari sini, escape plan-nya begini, oke.